Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, di tahun 2023 ini, Badan Pusat Statistik atau BPS kembali akan melakukan sensus pertanian. Hal tersebut guna mencatat jumlah petani dan akuntansi data serta mengambil keputusan yang tepat di bidang pertanian. Hanya melihat lahannya. Sensus pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kali ini merupakan sensus pertanian yang ketujuh dilakukan oleh pemerintahan mulai Badan Pusat Statistik dan akan dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 31 Juli mendatang. Di Provinsi Bengkulu sendiri, jumlah persentase masyarakat yang berprofesi menjadi petani saat ini tercatat 45,51%. Namun dengan persentase tersebut, produktivitas hasil hanya sebesar 27%. Rendahnya capaian tersebut lantaran para petani di Bengkulu sudah puas dengan hasil yang sedikit. Dan hal tersebut juga merupakan persoalan hampir di setiap daerah. Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan, melalui sensus pertanian ini, pembangunan pertanian di Bengkulu diharapkan dapat lebih baik. Untuk pembangunan pertanian Bengkulu yang lebih baik. Kegiatan pencanangan sensus pertanian dan juga konsolidasi SDM 2023 merupakan pertemuan penting untuk memperkuat koordinasi dan berbagi informasi terkini terkait pelaksanaan sensus pertanian 2023. Hal ini sangat penting untuk menyamakan langkah dan pemahaman akan kegiatan sensus pertanian tahun 2023. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, dengan sensus pertanian ini, hasil data yang didapat nanti dapat memperbaiki produktivitas hasil pertanian di Bengkulu. PDB kita itu pada angka 27,5%, tapi ternyata masyarakat bekerja pada sektor pertanian itu pada angka 25%. Ini menggambarkan bahwa tingkat produktivitas dari usaha tani kita itu masih belum standar. Kemudian yang kedua bisa jadi memang dari industri pengolahan, added value dari komunitas pertanian kita juga belum tinggi. Nah, saya kira ini yang harus kita dorong, kita perbaiki dengan hasil data dari pertanian dari BPS ini. Kemudian yang kedua tadi menggambarkan bahwa memang apa terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan.